LED وأصحاب الإنترنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفهم السليم وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dikasihi Bapak Imam Ahidat Akhtasa Surah Takir Dua Nasir Dua Pengurusi Pengurusi Surah Para Bapak-Bapak Sekejamaah Muslimin Muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah tamatnya pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi kita dapat sama-sama berkata-kata dalam pengajian kitab-kitab insyaAllah malam ini dan menawar bagi hati. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini ya, ia merupakan di antara amalan salih kita yang kita harapkan sebagai bekalan kita insyaAllah ya, bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada kita, Al-Qayyisun, orang yang cerdik itu kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'danhu. Orang yang cerdik adalah orang yang mampu mendidik nafsunya dan senantiasa bersiap sedia dengan amal-amal yang soleh untuk persiapan menghadapi kematian. Inilah orang yang cerdik. Sebaliknya, wal ahmak, orang yang bodoh, ya, man ajba'a hawa, man ajba'a nafsahu hawa, jadi sesiapa yang mengikut kehendak nafsunya, ya, hingga tidak ada masa kesempatan untuk berada dalam majlis-majlis ilmu, ya, dalam majlis-majlis zikrullah, maka inilah orang yang bodoh. Jadi mudah-mudahan kita yang ada pada malam ini golongan Al-Qais, orang yang cerdik, ya. Jadi insyaAllah dengan ma'ayat dan rahmat Allah kita sambung dengan kita pada malam ini, ya. Sambungan pada buku surat 188. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan membuat perkara. InsyaAllah sambungan kita bab yang keempat. Ya, masih bab yang keempat. Di antara sifat mahmudah, yang sifat sabar. Sambungan pada muka surat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun dia akan dia bagi yang lain daripada mereka itu, seperti mengampuni dosa dan rahmat dan pahala dan jadi ikutan dan pertolongan. Kerana firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Bermula mereka itu, kata Allah, iaitu orang-orang yang sabar, atas mereka itu ampun dari Tuhan mereka itu dan nikmat, dan mereka itu juga yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Anfal ayat 46, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabar oleh kamu kerana bahawasanya Allah Ta'ala serta sekalian yang sabar. Artinya menolong ia, iaitu Allah Ta'ala, dan memelihara ia, ya Allah, akan mereka itu. Ialah golongan orang-orang yang sabar. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
yu'minuna bi amrina lamma sabaru. Dan menjadikan oleh kami, kata Allah, akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami, tak kala sabar mereka itu. Dan lagi firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya sengaja disempurnakan akan sekalian, yaitu orang-orang yang sabar dan akan pahala dengan ketiadaan dikira-kira. Sila jemaah yang dirahmati Allah, ya. Begitulah di antara dalil ataupun Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita mengenai tentang pahala ganjaran, ya, bagi orang-orang yang sabar. Sifat sabar ini merupakan sifat mahmudah, ya, yang merupakan di antara sifat yang perlu ada pada diri kita, ya, kerana apa? Kerana di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak lepas dengan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahawa adanya kematian dan kemudian kita dihidupkan. Dan bila mana Allah Ta'ala hidupkan kita di bumi ini, liyabluwakum, maka Allah menguji kita. Maka bagaimana untuk kita menghadapi ujian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ini? Maka di antara sifat yang perlu ada dalam hati kita, ya, supaya apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, yang mau ataupun tidak kita hadapi, ujian yang berbentuk musibah, ujian yang berbentuk sakit, demam dan pelbagai, maka tujuannya ialah untuk kita menerima takdir ini. Maka di antara sifat yang boleh membantu kita, ya, maka sifat itulah yang dinamakan sabar. Sebab kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala sendiri beritahu kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiril sabirin. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kerana memang kerana orang yang ada sifat sabar di dalam hatinya tadi akan mendapat khabar gembira, ya, yang bersungguh-sungguh ia akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapat pertolongan Allah. Cuma pertolongan Allah Ta'ala itu dengan sabarnya tadi, ya, maka Allah Ta'ala akan permudahkan, ya, segala apapun urusan-urusan kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi keadaan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat dalil-dalil yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sendiri mengingatkan kita, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan sabar oleh kamu kena bahawa Allah Ta'ala itu serta sekalian orang yang sabar. Sebab itu kita sekarang dah berada di dekat dah nak bulan Ramadan, jadi di antara semuanya, di antara bagaimana kita nak jadikan, ya, ibadah Ramadan ataupun puasa yang kita jalankan insyaAllah pada bulan Ramadan nanti ia dikira sebagai ibadah, maka perlunya persiapan daripada sekarang ni. Pada bulan Syaban ni dah kita kena bersiap. Di antara persiapan yang perlu ada pada diri kita ialah sifat sabar berkenaan dia. Sebab itu bila masuknya bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak didik hati kita tadi supaya ada sifat sabar. Bila mana Allah haramkan kita makan pada waktu siang benda yang halal, jadi haram. Nasi tak boleh makan, ikan, segala apa pun pemakanan isteri kita waktu siang pun tak boleh, tak sama dan sebagainya. Maka di situ sebenarnya Allah Ta'ala nak mendidik kita, ya, supaya ada dalam hati kita tadi sifat sabar. Kita mampu mengawal nafsu kita, ya. Biasa bangun pagi kita kena kedai ataupun sarapan pagi, tengah hari kita kena makan tengah hari,
petang minum petang ini. Tapi bila bulan Ramadan, segala apa yang dihalalkan waktu siang malam tak boleh kita makan. Jadi nak mengawal itulah sifat sabar itulah ya, yang ada di dalam diri kita. Sebab itulah Ramadan itu, puasa itu bulan tarbiyah. Allah nak didik hati ini supaya ada sifat sabar. Dan juga di antara sifat sabar yang mendidik hati kita itu, pada bulan-bulan yang lain ya, seperti mana bulan selain bulan Ramadan, mungkin ada di kalangan masyarakat kita umat Islam yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Jadi kalau yang halal pun Allah haramkan pada siang, mana Allah nak didik kita apatah lagi benda yang haram. Jadi kalau kita mampu seperti mana bulan Ramadan, kita mampu mengawal hati kita, mampu mengawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebinasaan pahala di dalam ibadah puasa dalam bulan Ramadan, maka itulah juga di antara bulan yang Allah nak didik supaya kita mampu ya, bersabar daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat bagi kita. Mampu jaga lidah. Bulan biasa, biasa mengumpat. Ramadan, kita tak mengumpat. Bulan biasa, banyak orang kita suka tulis dalam WhatsApp benda yang tak elok. Bulan Ramadan, kita mampu menjaga segala anggota kita daripada menulis perkataan-perkataan yang boleh memudaratkan kita. Jadi, segala apa itu yang menahan itu di atas sifat sabar tegak. Kita sabar. Jadi, oleh sebab itu, sedangkan mahir rahmati Allah, perkara walaupun mereka awal mungkin memerlu kepada mujahadah, memerlu kepada jihad ya? Sebab orang dah biasa buat benda yang maksiat ni, bukannya mudah sebenarnya nak ubah ya? Maknanya kita dah biasa, orang yang biasa buat maksiat nak buat jadi yang baik ni bukan mudah, yang perlu kepada jihad. Sebab Allah Ta'ala sendiri ingatkan, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لِنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad, iaitu mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kata Allah kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta dengan orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi oleh sebab itulah, bagaimana untuk supaya benda yang dah biasa menjadi amalan yang tidak baik, yang kita mampu menjaga pada bulan Ramadan dengan sifat mahmudah, sabar tadi, bila dah biasa lama-lama dia akan mudah. Macam orang tak biasa datang surau, ingat mudah ke nak datang surau ya? Dia menggelisah, tak tenang. Tapi bila mana kita mampu mendidik hati tadi, mampu mengawal nafsu tadi, maka dia akan jadi mudah. Maka inilah di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, hingga disebut innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala ini dia maha mengetahui ya. Mungkin cara Allah nak bagi kita pahala dengan Allah menguji kita dengan pelbagai ujian-ujian. Bila kita sabar, makin banyak sabar kita, makin banyaklah pahala yang Allah beri kepada kita. Hingga sebab kalau kita baca dalam kitab Tamimul Ghafilin itu, diceritakan ya, ketika datang malaikat mungkar nakir ni nak menyoal seseorang yang dah berada dalam kubur, ketika itu amal soleh kita ni, amal sembahyang kita, sedekah, zakat dan sebagainya itu, mengikut dalam riwayat yang kita baca dalam kitab Tamimul Ghafilin itu ya, amal-amalan ini tak mampu nak membantu kita. Kerana yang perlu kita buat tapi banyak sangkut. Sebab apa? Sebab walaupun kita buat yang fardu, tetapi yang sangkut tu dari segi kemusukan kita tadi. Mungkin kurang musuhnya ya, mungkin ada benda-benda yang menghalang amal itu untuk membantu kita. Hingga disebut dalam riwayat, bila mana amal-amal dia tak boleh nak bantu, tiba-tiba datang satu amal yang dinamakan sabar. Pak sabar ni datang. Bila datang Pak Sabar ni, iaitu amal sabar ni datang ya, lupanya amalan itu yang datang membantu kita. Hingga ia berkata, jika tidak ada amalan yang lain yang boleh membantu fulan bin fulan ini, akulah yang akan membantunya ya,
ketika mana ditanya oleh malaikat mungkar nakir di dalam kubur. Kenapa? Kerana waktu hidup dulu di dunia, mungkin kita bukan seorang ahli amil, ya? Sebab kita ni tak sama. Ada orang yang mampu melaksanakan amal-amal sunat, ya? Sebab yang malamnya mampu istiqamah solat duha, mampu istiqamah baca Quran, mampu sedekah, ya? Dan mungkin ada orang dia tak mampu nak istiqamah buat amal-amal sunat, ya? Yang sunat sebenarnya menampung pada amal-amal yang fardu. Tetapi orang ini Allah puji dengan pelbagai pujian. Lupanya dengan pujian, pujian itu dia sabar. Dengan sabar itulah lupanya amalan ini yang akan bersama dengan kita nanti tanpa kita sedari, yang Allah Ta'ala berikan seperti dibaca yang seperti mana yang kita baca dalam ayat Surah Az-Zumar ayat yang ke-10 tadi. Hinggalah pahala mereka yang sabar itu ketiadaan dikira-kira. Banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sesungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Al-Quran lebih daripada 70 tempat. Ada banyak dalam Quran itu, lebih 70 tempat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bisabri ala ma takrahu khair." Ada pada sabar atas barang yang kau benci itu kebajikan. Ya, dan bersabda Nabi SAW bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Ya. Jadi yang Nabi SAW sebut, ya, sesuatu yang kita kasih itu kita tak akan dapat kecuali dengan sabar. Bagaimana Nabi SAW sendiri rumah ketika Nabi dihina ataupun diejek oleh golongan-golongan Yahudi, ya, hingga mereka mengatakan pada peringkat awal kan kiblat kita yang pertama ialah di Masjidil Aqsa. Pada waktu itu orang Yahudi mengatakan tengok agama Islam sama macam kita, ya, arah solatnya di Masjidil Aqsa. Waktu itulah Nabi berdoa, memohon kepada Allah. Ya. Hinggalah Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi tadi. Memakan masa mengikut dalam riwayat, ada mengatakan hampir 6 hingga 7 bulan. 6 hingga 7 bulan, walau macam mana pun Nabi sabar. Dengan sabarnya Nabi, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun wahyu. Maka diarahkan kiblat tadi daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nampak. Jadi sila jemaah yang dirahmati Allah, ya, apapun kejayaan yang kita nak perolehi di dalam kehidupan, di antara salah satu yang perlu ada dalam diri kita sabarlah dalam mendidik anak, ya. Kadang-kadang macam pernah dah saya ingatkan, macam anak kita lah, anak ni dia tak sama lah dengan yang suara ni, mungkin cepat dapat mengaji, yang suara ni lambat, yang soalnya sederhana. Jadi masing-masing sebenarnya ada kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita, ya? Kita sebagai mak bapak ni mungkin Allah beri kita anak yang cerdik, sekali baca dah tak ada masalah. Yang tak pandai, yang tak pandai ni mungkin di situ Allah nak lihat kita, ya? Tetapi kita sabar mendidik mereka, sabar. Dengan sabar tu rupanya itulah yang Allah nak bagi, nak bantu kita, nak bantu di segi amal soleh kita. Ya, macam kita juga disebut, oh, bagaimana Nabi pernah ditahu kepada kita, orang yang mengaji Al-Quran, bagi orang yang pandai sekali baca, dia dapatlah satu pahala. Tapi bagi orang yang dah berumur, mengaji Quran tak berapa pandai, kemudian waktu yang sama, dia tetap berusaha, ya, walaupun dia tak dapat, dia tak malu, dia berusaha. Maka Allah beri dia dua pahala. Pertama, pahala dia tak mengaji. Yang kedua, pahala dia usaha, sabar dia. Jadi, sini mana rahmatnya Allah, ya. Ini dia antara sifat yang perlu ada pada diri kita dalam kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini untuk kita mendapat segala apa yang kita inginkan, ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu ada tiga pangkat.
pertama pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan, dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah, ya, kemudian melazimkan mereka itu akan taat, maka tiada ada ketakutan atas mereka itu dan tiada mereka itu duka cita. Jadi ini di antara, ya, pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi ini di atas sifat-sifat yang lebih kuat, bahawa menghina ia akan menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Maksudnya orang yang dihina oleh musuh-musuh Islam, ya, menakut-nakutkan ataupun memberi mukutan dan sebagainya, tetapi dia tetap berpegang dengan akidahnya, dia tidak akan gadaikan akidahnya, dia tidak akan gadaikan maruahnya demi untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang pulau dia, orang hina dia, orang kata kalau kamu bersama dengan ulama, bersama dengan Rasulullah, nanti kamu tak akan dapat seperti mana yang kamu dapat. Tetapi orang-orang yang ada sifat sabar yang tinggi, dia tak kisah. Ya. Berarti sinar jemaah, kita kena ingat dalam kehidupan kita ini dua perkara. Ya. Di dalam apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita dilahirkan ataupun diciptakan di muka bumi ini, ini dua benda. Pertama, kita nak kemenangan. Yang kedua, bila tak menang, dia akan disebut sebagai syahid. Ya? Baik. Jadi, bila nakkan suatu kemenangan itu, perlu kepada kesabaran. Jangan sampai kita nak berjaya itu hingga kita gadaikan maruah kita. Jangan sampai kita nak suatu kejayaan itu sehingga kita gugurkan akidah kita. Baik, kita kena tahu yang mana yang perlu diutamakan. Ya? Inilah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Kita tak sampai macam mana Bilal bin Rabah, bagaimana diletak dengan batu yang besar, ya, di perutnya, dan diikat tangannya di padang pasir yang panas. Pada waktu itu ia tetap mengatakan ahad ahad. Bagaimana sabarnya Bilal. Kita hari ini bukan batu yang dinding, bantal yang dinding. Tak mampu nak bangun subuh, baru bantal yang dinding, belum tangan isteri yang dinding. Sabar, sabar. Itu bukan sabar namanya. Jadi makna jenis jemaah dalam bantal, bagaimana iman atau keimanan bila sabar menghadapi musibah ujian yang sedemikian berat. Kita juga kita baca kisah Sumayyah dan sebagainya. Dan kita juga apa yang berlaku di dalam masyarakat kita hari ini. Dalam kita nakkan sesuatu, maka sabar itu perlu ada, walaupun kita diugut, walaupun kita diuji. Mungkin bulan Ramadan tazkirah tak diberi sebagainya. Contohlah. Jadi dalam menghadapi ini kita sabar. Bukan mana sabar tu kita mengalah. Dia sabar ni, dia kena faham. Tak semestinya bukan pada bila sabar tu, alah tak pun. Itu bukan sabar. Waktu yang sama kita berusaha. Waktu yang sama kita gerakkan juga. Ya, kerja dakwah, kerja Islam. Walaupun ada halangan, walaupun ada tentangan. Kerana kita tak nampi. Memang itulah di antara perancangan dan benda yang menakutkan musuh-musuh Islam. Ya. Sebab itu saya jemaah, iblis syaitan ni dia sebenarnya dia takut dengan hujah, dengan tazkirah, dia takut sangat. Ya. Sebab itu bila kita sebut, kita ambil sedikitlah tentang nak dekat bulan Ramadan ni, kan. Bila sebut nak dekat bulan Ramadan ni, dia sebenarnya kalau kita lihat
bahasa dia, dia ada tiga jenis orang, tiga jenis golongan. Yang pertama, ada orang menjalankan puasa sebagai adat. Dia puasa sebagai adat. Sebab apa dia berpuasa itu? Bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan keimanan. Dia berpuasa ikut-ikut. Bila masuk bulan Ramadan, orang puasa dia berpuasa. Tapi hanya sekadar dia berpuasa. Tetapi waktu yang sama, dia tidak mengindahkan dalam soal untuk memperbanyakkan amal-amal yang soleh. Quran dia tak baca, tarawih pun dia tak buat. Ya. Yang dia fikir, bulan Ramadan ni banyak keuntungan kalau berniaga. Itu yang sampai keluar dalam soal apa, di mana dia serban, sampai bergaduh nak tapak berniaga. Ya. Yang dia fikir, bulan Ramadan ni lumayan ni berniaga jual baju, jual langsir. Dan pelbagai itu yang dipikir, jual makanan di bazar Ramadan, dia puasa. Tetapi dia tidak merebut peluang untuk memperbanyakkan amal-amal soleh yang dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya pada bulan Ramadan, yang dilipat gandakan pahalanya tak sama pada bulan yang lain. Nampak? Dan ini yang kita lihat hari ini banyak berlaku. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, ada orang berpuasa, ya, golongan yang kedua, tetapi hanya pada lahir sahaja, tidak pada batinnya. Puasa dari makan, dari minum, tetapi tetap melakukan perkara yang haram. Dia berpuasa tapi berjudi. Dia berpuasa waktu yang sama, ya, dia tetap mengumpat, fitnah orang dan menuduh dan sebagainya. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga ini, inilah yang kita harapkan, dia menjadikan ibadah puasa bukan saja lahir dan batin, tetapi dia mampu menjaga dirinya. Malah bulan Ramadan inilah dia mempertingkatkan lagi amal-amal yang soleh. Inilah orang yang berjaya. Baik, kalau kita lihat dalam tiga ni, kenapa dua ni boleh berlaku? Salah satu sebab kerana dua jenis golongan ini, mereka jahil, mereka tak ada ilmu. Nampak? Kalau orang ada ilmu, dia tahu. Bagaimana pentingnya majlis ilmu? Sebab kita nak harap orang datang surau macam mana bulan Ramadan, payah kan? Mana-mana masjid surau lah. Kalau kita lihat dalam negara kita ni lah, ya, tambah-tambah kan tengok bila awal Ramadan pun ramai, tengah tu kurang dah sikit, masuk pengunjung lagi lah kurang. Sebab tu kadang-kadang pihak surau masjid, alhamdulillah, mereka fikirkan macam mana nak cari pendekatan supaya masyarakat yang ada di Qaryah dia ini faham Islam, faham agama. Maka disedinkan dengan majlis ilmu tazkirah, kan? Tujuan tazkirah itu supaya orang-orang yang tak datang bulan-bulan yang lain, jenis payah nak datang ke surau ni, bila dia datang, bila dengar surau, bila dengar tu, kita memohon agar Allah buka pintu hidayah. Ini yang kita minta. Jadi ini salah satu di antara kerja ataupun tugas-tugas yang maknanya dilaksanakan oleh pihak-pihak EJK, majlis, suara sebagainya, nak memikirkan macam mana nak tarik uang supaya dia seronok datang surau dan kemudian dia faham Islam tadi. Kalau tidak, Islam ni tadi hanya pada nama lah. Dia berpuasa hanya puasa adat, dia berpuasa hanya dia menahan perut daripada makan, tapi masih melakukan perkara yang haram. Dan ini yang banyak berlaku. Kerana? Kerana kejahilan, kerana tidak ada. Jadi walau macam mana pun, di sini jemaah yang rahmati Allah, dalam kita apa ni, menjalankan tugas ini perlu sabarlah. Walaupun mungkin tak ada lah arahan ke surat ke, ya, dan ada 2-3 surat yang dilimpul lain, ustaz macam mana ni, Ramadhan ni wajib kena buat 20, tazkirah kena ambil 20. Saya kata terpulang kepada pihak apa ni, surau lah, majlis macam mana, ya. Tapi kalau buat 20, 8 banyak dah balik dah. Pandang banyak. Jadi itu pula atas kebijaksanaan kita. Yang pentingnya apa yang kita nak masyarakat kita, bukan hanya mereka menjadi ahli yang abid, tetapi juga mereka menjadi orang yang berilmu. Ya. Bila kita ada ilmu, insyaAllah apapun ujian yang kita hadapi, terutama di dalam kita meneruskan kehidupan ini, dia akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Kemudian dan mereka itu lagi disuruh dengan firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai yang mana roh-roh yang tenang, hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu pada ketika kau redha dengan pahala, lagi diredhai pada sisi Allah Ta'ala dengan sebab amal kau. Ini diseru adalah ia pada ketika mati. Ini waktu orang-orang yang diuji ya, dengan ujian bila mana musuh-musuh Islam tadi nak membunuh dia, nak mendekat dan sebagainya, dia sabar hinggalah waktu saat dia nak mati. Maka Allah Ta'ala menyeru dia dengan ayat yang kita baca tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah redha padamu kerana kamu sabar di dalam kamu menghadapi ujian ini. Ini waktu ketika saat sakaratul maut. Adapun pada hari kiamat, bagi orang yang sabar ya, di dalam dia meneruskan kehidupan hinggalah dalam hal keadaan tadi nyawanya terkorban, tetapi dia sabar, dia tidak apa ni tidak merosakkan imannya, tidak menggadaikan akidahnya, maka Allah Ta'ala menyeru ketika hari kiamat, fadkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk olehmu ke dalam tubuh hamba-Ku dan masuk olehmu ke dalam surga-Ku. Allah inilah ya ganjaran atau pahala yang Allah beri kepada golongan-golongan yang sabar hingga Allah Ta'ala suruh pilih masuklah ke dalam surga. Bagaimana berlaku kepada isteri Fir'aun Asiyah yang sabar menghadapi suaminya yang zalim, bukan hanya sekadar zalim, malah mengaku dirinya Tuhan ya, tetapi dia sabar hingga matinya Asiyah tadi dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka daripada jin dan manusia sekalian. Dan ada bagi orang yang pangkat ini, ini pangkat yang lebih rendah, pangkat sabar juga, tapi rendah, dia kalah dengan nafsu. Ya? Maka bagi orang yang pangkat ini, dua alaman. Ada salah satu keduanya bahawa berkata dia, aku ingin akan taubat tetapi teruzur atasku, maka tiada tamak aku padanya. Maka orang ini yang putus asa lagi binasa. Maka orang ini, dia telah putus asa daripada rahmat Allah, maka dia akan binasa. Alamat yang kedua bahawa tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata dia, Allah Ta'ala sangat pemurah, Allah Ta'ala sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia daripada taubatku, maka surga yang luas itu tiada sempit ia daripadaku. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan, dan jadi memakai ia akan dia melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya. Jadi ini pangkat yang rendah ya, hinggalah dia kalah dengan bisikan-bisikan syaitan dan juga hawa nafsunya. Sebab itu sila jemaah, bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala nak didik hati kita, jiwa kita tadi, supaya kita tidak termasuk dalam golongan tahap pangkat yang kedua ini ya. Bila pangkat ini ada pada diri kita, habislah ya. Semoga disebut la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, demi Allah selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka jahanam daripada golongan jin dan sekalian manusia. Ya. Baik dulu disebutkan
nanti pada hari kiamat, ya, pernah Nabi ingatkan kepada kita ketika mana ketika kita diberikan buku catatan amal, pada waktu itu masing-masing menerima amal masing-masing. Ada yang gembira, ada yang menangis, ada yang sedih, duka cita, ya. Yang gembira kerana dia mendapat amalnya, amal yang baik. Tetapi bagi yang sedih, dia mendapat buku catatan amal waktu hidup ini, amal yang jahat, dan matinya tidak sempat dia bertaubat. Dan pada waktu itu dia masing-masing mencari hamba-hamba ataupun orang-orang yang menyebabkan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang gagal. Dan ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan daripada neraka jahanam turun satu binatang yang besar, dan binatang itu keluar daripada neraka jahanam, lalu dia membaca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah dulu waktu kami hidup dulu di dunia Allah Ta'ala ingatkan kepada kamu, alam ahad ilaikum ya bani adam, ya, bukankah dulu Allah dah beritahu wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, jangan kamu terpengaruh terpedaya, ya. Tetapi kenapa kami hidup dulu Allah dah ingatkan kamu ikut, kamu terpengaruh, kamu kalah, ya, dengan bisikan-bisikan bujuk rayu syaitan tadi. Maka dengan sebab itu, bagaimana Allah Ta'ala, ya, nak memberikan rahmat dan kasih sayangnya pada waktu dan saat ini. Maka pada waktu itu masing-masing cuba menyalahkan masing-masing. Lalu Iblis pun angkat tangan, kenapa pula, kata Iblis, kamu nak salahkan aku. Dulu aku di dunia, waktu kami hidup di dunia, aku hanya mengimpin sahaja, tetapi aku tidak ada kuasa untuk memaksa kamu mengikut segala apa yang aku hasut, apa yang aku ajak kamu, ya. Tetapi kamu terpengaruh, kenapa? Nampak, ya. Dan kemudian disebut afala taqilun, kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kamu tak fikir? Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, bila mana Allah Ta'ala berikan kita nikmat akal, ayat kita tak buat sesuatu, kita fikir. Kita fikir dulu, apa akibatnya yang kita dapat, ya. Jadi oleh sebab itulah pangkat yang rendah yang kedua ini, pangkat yang kalah dia dengan keinginan nafsunya tadi. Mudah-mudahan bila masuknya bulan Ramadan, kita mampu mendidik, mampu untuk mentarbiah nafsu tadi, ya, supaya dengan sabarnya kita menahan makan dan minum waktu siang, insyaAllah keluarnya daripada Ramadan kita mampu naik kepada tahap pangkat sabar yang lebih, yang pertama tadi, insyaAllah. Dan yang ketiga, pangkat yang ketiga, pangkat pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan itu akal pada ketika itu hasil oleh sabar, dan terkadang menang tentera syaitan, ya, dan iaitu keinginan dan menyeru kepadanya, dan pada ketika itu telah luput oleh sabar. Kita nak tahu kita ni ada sebab sabar ke tidak, cuma kita tengok amalan kita. Kalau amalan kita lalai leka hingga kita tak mampu untuk taat dan patuh kepada perintah Allah, walaupun kita tahu, ya, kita tahu, tapi kita di apa, kalah dengan hasutan dan juga mungkin dengan ajakan, ya, tentera-tentera syaitan. Siapa dia tentera syaitan? Syaitan pun ada juga ahli dia. Ingat kita je, dia pun ada parti dia, parti syaitan, hizbu syaitan. Jadi siapakah golongan ahli syaitan? Kita lihat Al-Quran, surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kerja yang membisikkan di dalam hati kita ini ialah syaitan yang membisikkan waswas sebagainya. Dan pula syaitan tak ada ahlinya, minal jin, daripada golongan jin. Jin yang bagaimana yang menjadikan ahli syaitan? Jin yang kerjanya untuk merosakkan manusia,
melalaikan manusia. Di antara jin itu yang sentiasa bersama dengan kita, dia tak akan biarkan kita selamat, namanya Qarin. Dalam diri kita ni ada Qarin. Ini Nabi sebut, bila kita lahir ke dunia ni, setiap kita ada Qarin, kita ni kembar. Tapi Qarin jenis bangsa jin yang kafir, yang jahat. Dia tak akan biarkan kita selamat. Inilah ahli kepada syaitan. Dan yang kedua, daripada golongan wanas, manusia. Rupanya dia juga manusia menjadi ahli syaitan. Manusia macam mana? Manusia yang mengajak kita supaya meninggalkan Islam dalam kehidupan kita. Manusia mengajak kita membenci sunnah Rasul, membenci ulama, membenci para orang-orang soleh, membenci golongan-golongan yang suka kepada majlis ilmu, membenci tazkirah. Inilah ahli kepada syaitan. Dia tak suka majlis ilmu. Nampak? Jadi, bila mana dia mengajak, pada waktu itu kita terpengaruh dengan ajakannya, mungkin dengan tawarannya, mungkin dengan ialah habuan-habuan dunia yang diberikan pangkat jawatan, hingga kita terpengaruh, kita tinggalkan agama, pilih jalan ya apa yang dihasut tadi. Maka waktu itu tidak ada sabarlah sebenarnya dalam diri kita. Ini yang disebut pangkat pertengahan ini. Ya, hingga disebut terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Jadi yang memenangkan kita di sini daripada nikmat akal tadi, sebab itu akal yang Allah beri. Jadi nak bagaimana akal ini dia menjadi orang yang berakal? Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, akal ini merupakan cermin. Cermin yang akan menyuluh kita, cermin yang akan dapat melihat. Nampak? Bila kita nak buat sesuatu pun dengan ada akal ni, maknanya kita nampak, oh, aku ikut jejak langkah ni, aku menjadi ahli syaitan. Ya. Dan waktu itu tak ada sabar dalam diri aku. Maka perlunya akal itu diberi makan namanya ilmu. Nampak? Sebab tu syaitan ni tak suka. Dan juga golongan-golongan ahlinya. Syaitan ni, dia tak ada kuasa sebenarnya. Dia cuma hanya membisik je. Tetapi dia menggunakan ahlinya ni. Dia jahat ni, ahlinya ni. Nampak? Syaitan ni, dia cuma hasut je. Tapi dia gunakan ahlinya. Ahlinya ni sama macam kita juga. Ini dah yang disebut tentera-tentera syaitan. Dan iaitu keinginan dan menyeru kepadanya. Dan pada ketika itu telah hilanglah sifat sabar sebenarnya dalam diri kita, kerana kita dah terpengaruh dengan tipu daya syaitan dan ahlinya tadi. Well,
Kita ada mana kalau mati Allah, insyaAllah kita sambung ya sedikit lagi. Baik, jadi pangkat yang ketiga ni, pangkat pertengahan ni, yang disebutkan pangkat ni, ia perlu kepada mujahadah, perlu kepada jihad yang sungguh-sungguh. Ya, kerana jadi kalau tidak kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka hilanglah sifat sabar dalam diri kita. Dan ini yang kita lalui dalam kehidupan kita. Jadi nak supaya kita mampu memasukkan dalam hati kita sabar, menangnya sabar, kalahnya sifat mazmumah tadi, maka kena bersungguh-sungguh. Ya, pangkat ini pangkat pertengahan. Ia perlu kepada mujahadah yang kuat. Seperti mana yang Nabi SAW ingatkan kita di antara menjaga wajah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Jadi bermula nak bersungguh-sungguh makna supaya pangkat pertengahan ni mampu menang sabar daripada bisikan syaitan tadi. Pertama yang perlu kita kena tanamkan dalam diri kita ialah niat kita. Ya, kena pasang niat dengan sungguh-sungguh. Sama juga bila nak masuk bulan Ramadan, kita nak supaya kita berjaya, kita dapat yang Allah Ta'ala berikan yang dinamakan la'allakum tattaqunu. Kita nak kita punya hamba yang bertakwa. Maknanya tidaklah puasa itu disebut sebagai adat tetapi ibadah. Maka perlu kepada mujahadah, perlu kepada sungguh-sungguh. Ya. Maka nak supaya kita kena perbetulkan niat itu. Sebab apa yang berlaku, kadang-kadang bila kita tak perbetulkan niat, kita bimbang niat itu dia tersasar. Ya. Apa tujuan kita berpuasa? Ada orang berpuasa bukan berdasarkan iman, dia berdasarkan ikut-ikut. Bukan berdasarkan iman, dia berdasarkan untuk mencari kelebihan-kelebihan, mencari hikmah-hikmah. Bila ini yang dia pasang dalam hatinya tadi, dia berpuasa tu, oh kalau aku puasa dapat pahala banyak ni, pahala banyak. Jadi dasarnya itu kerana nakkan kelebihan, bukan kerana perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan hikmah itu memang itu yang ditawarkan oleh Allah Taala, tapi itu bukan matlamat, itu sebagai alat nak memudahkan kita melakukan amalan. Ini kunci, mak kita kena muhasabah balik. Apa yang tak kena pada kita? Ya, kenapa lepas Ramadan kita masih lagi ada sifat hasad dengki? Masih lagi kita berkusur? Masih lagi kita berdendam? Masih lagi kita mengumpat, memfitnah? Sedangkan takwa itu dengan arti kata memelihara, menjaga. Kita mampu jaga lidah, mampu jaga anggota, mampu jaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Tapi kenapa tak mampu kita jaga? Kerana mungkin salah satu sebab, apabila niat kita tersasar daripada ya ayuhan ladzina amanu tadi. Jadi kita kena perbetulkan niat kita daripada sekarang. Bila nak masuk Ramadan, aku berpuasa ini kerana Allah, aku mencari reda Allah berdasarkan keimanan aku. Kerana puasa itu merupakan kewajipan yang Allah fardu, macam mana sembahyang yang Allah wajibkan, macam mana zakat yang Allah wajibkan, macam mana apa lagi ya, tentang soal aurat dan sebagainya. Maka perlu diperbetulkan. Dan pada ketika itu, orang yang ada pada pangkat pertengahan ini, dia termasuk dalam buah, dalam golongan yang bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, khalatu amalan salih wa akhara sayyan asallahu ayyatuba alaih. Yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan amal yang jahat. Jangan, dan lain yang jahat-jahat mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Nah, ini dia terumbang ambil. Kadang-kadang dia rajin ke surau, kadang dia malas. Dia tak ada kekuatan di sini. Dan alamat bagi orang yang ada di dalam pangkat ini, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan. Jadi dia kena lawanlah, tinggalkan keinginan nafsunya tadi, iaitu keinginan yang lemah, yang daif, dan ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia keinginan yang kuat pada setengah masa, ia daripada setengah masa yang lain, dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan lebih memeranginya, maka inilah perang yang lebih besar.
yang disebut kata ulama jihadul akbar wa jihadin nafs. Jadi pangkat yang ketiga ni perlu kepada jihad yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita kalah, kita tewas. Sebab musuh-musuh ya apa ni Allah ni ya, mereka tak akan diam. Walaupun bulan Ramadan disebut syaitan dirantai ya, tetapi dia ada ahli dia. Jangan ingat ahlinya duduk diam, dia tak akan biarkan kita. Jadi kita mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan menjadi ahli-ahli kepada syaitan. Allah sebut juga dalam surah Al-Kahfi ayat 57 ya, bagi golongan-golongan yang menghalang sebab-sebab itu. Kalau tak ada majlis ilmu, mana mungkin kita mampu untuk ya, bermujahadah. Nak kekuatan itu ada pada diri kita, mana mungkin kita melawan, mampu melawan dan untuk menjaga diri kita daripada bisikan-bisikan dan ahli-ahli syaitan dan ya, sebab itu Allah sebut dalam Quran wa man azlam mimman zukira bi ayati rabbih fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Dan siapakah kata Allah yang lebih zalim? Allah tanya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu ia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh tangannya? Sesungguhnya kami telah meletakkan ya, tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka dan ya, tidak, dan walaupun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, nascaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Jadi pengajaran ayat ini juga Allah nak ingatkan kita yang menyebabkan ya, akibat atau penghujung nasib mereka yang zalim, jadi golongan-golongan yang cuba untuk membiarkan ataupun dia tidak akan membiarkan kita mematuhi perintah Allah, maka mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Ya, termasuk golongan yang tak suka majlis ilmu, tak suka tazkirah dan sebagainya. Ya, jadi oleh sebab itu cuma kita kena sabar dan perlu kepada mujahadah yang sungguh-sungguh. Ha, ini pangkat yang ketiga. Dan kemudian ketahui olehmu bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu, dia ada sunyi dia daripada dua perkara. Jadi sabar ni dia melengkapi dalam keadaan kita ini dua keadaan. Ya, yang pertama barang yang setuju dengan keinginan, yang kedua yang menyalahi ia akan dia. Adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Kerana jika tiada sabar, nascaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap mengikut keinginannya, maka jatuh ia dalam kebinasaan. Ya? Jadi ini di antara keperluan dalam kehidupan kita. Kita nak sehat tubuh badan, kita nak selamat, nak kekayaan dan nakkan juga hidup dalam keluarga bahagia, maka ia perlu kepada sabar yang sungguh-sungguh. Ia berhajat kepada sifat sabar kan? Ya, sebab itu sidang jemaah dalam bulan Ramadan itu juga dikira bulan as-sabr, bulan kesabaran. Nampak? Bila kita berbuka puasa, nampak? Bila ada sifat sabar, kita mampu mengawal diri kita minum ikut sunnah Rasulullah, betul tidak? Kalau kita tak mampu mengawal nafsu kita, tidak ada sifat sabar ini. Tapi dengan buka puasa itu boleh merosakkan habis ibadah kita yang sehari kita berpuasa. Macam mana boleh rosak ibadah itu? Bayangkan pergi bazar Ramadan dah habis dah, tak ada sifat sabar pula, sebab nafsu dah naik ke atas dah. Nafsu dah mendolong dah. Ha, dia pergi bazar Ramadan, 5 jari dah penuh air dah. Penuh air. Ya. Pusing. Kadang-kadang tak beli apa, pusing. 2-3 kali pusing. Tengok, 5 jari penuh makan.
makan nak beli, tengok ayam percik nak beli, martabak dah beli, semua nak beli. Dalam keliling-keliling ada orang buat senipar bakar. Senipar bakar, senipar bakar. Nafsu kata ni sedap buat, ni nafsu, bisikan nafsu kan. Ya. Kalau tak ada sabar, Rabi Himmah, waktu tu kita berhajat. Berhajat, nak buka hajat yang, kan. Lalu, kata nafsu, kena beli ni senipar bakar. Orang dua tu pun kata sepasang RM10 kalau satu RM5 kalau beli dua ya dapat harga diskaun RM7. Tapi ada GST lagi. Sekarang ni semua ada GST. Ya. Jadi maknanya di situ nak suruh nak beli. Apa yang berlaku? Akhirnya kita buka puasa dengan 5 jenis air kerana bergaduh dengan anak. Bila buka puasa, penuh dengan air. Tapi yang Nabi sebut dalam perut kita ni ada 3 kan. Satu ruang air, satu ruang makan, satu ruang nafas. Bila kita masuk air, air ni bila dah terlalu banyak minum, dia menimpa. Masuk dekat ruang makan. Bila masuk ruang makan, kita pun makan. Tapi yang lepas buka puasa, dia akan jadi macam macam badan subuh tu kan. Yang pergi sembahyang terawih, hadis di jemaah, tengah-tengah roh, tengah sembahyang, itu tu sebelah sembahyang. Sebab air dah sampai sini. Bila dia rokok aja, habis. Dia makan cendol, dengan cendol-cendol terkeluar. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana tidak ada sabarnya tadi. Kerana tidak mengikut sunnah Rasulullah. Nampak? Bila makan lagi dah, bila dah terlalu kenyang, dah penat, mengantuk dan sebagainya, dah jadi macam pula sawah pula. Akhirnya sembahyang maghrib terlepas, tarawih terlepas, tadarus terlepas. Penat saja kita berpuasa, tak dapat apa. Kami sahih dan setuju puan atas Nabi sebut. Berapa ramai orang yang berpuasa tetap mereka hanya mendapat lapar dan dahaga. Jadi ini yang disebut dalam soal kita nak tubuh badan sehat, nak selamat, nak kekayaan dan sebagainya, perlu kepada hajat kepada sabar yang bersungguh-sungguh. Kalau berlebihan, tadilah dia akan membinasakan diri kita. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar, kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhu, disudi akan kami dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan disudi oleh kami dengan percubaan kemenangan, maka tiada kami sabar. Ini kadang-kadang Allah Ta'ala ni kalau kita tengok benar lah ya. Bila Allah puji kita dengan kekalahan, kita boleh sabar. Kita boleh hidup dengan keadaan tolong-menolong, bantu-membantu. Tapi bila Allah puji kita dengan kemenangan, ini lebihnya kata sahabat ni. Kami lebih takut bila dipuji dengan kemenangan. Bukan tak nak menang, bukan tak nak berjaya, tetapi lebih bimbang. Kerana apa? Bila dah kemenangan, dah nampak harta yang banyak, dah nampak pangkat, dah nampak gaji yang besar, Allah, di situ kalau tak kuat iman kita, cerailah kalau dia selama sebenarnya iman itu cerai habis. Betulah Ramadan yang akan datang ni bulan yang nak mendidik supaya kita mampu insyaAllah jadi hamba Allah yang berjaya ya, dan kita habis sikit lagi di sini. Bermula makna sabar padanya, bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawa sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya, lagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia, dan bahawa tiada lada ia kerananya, dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Ya, jadi itu di antara sabar yang pertama tadi dalam hal kita nakkan sesuatu keinginan, pada waktu itulah berhajatnya kita sifat mahmudah yang dinamakan sabar. Adapun yang kedua, insyaAllah yang kita sambunglah dalam pengajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsi pada malam ini ya, dalam kitab yang kita baca ini, mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita. Yang pertama, bila kita berada di penghujung dah ya, dekat bulan Ramadan ni, mudah-mudahan kita mampu menjadikan diri kita hamba Allah yang berjaya insyaAllah ini dalam kita menjalankan amal ibadah
dan kita lahir daripada madrasah Ramadan nanti menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun, di mana yang Allah kehendaki. Jadi nakkan puasa itu insyaAllah berjaya, perlunya pertama tadi kita bermujahadah jihad yang sungguh-sungguh, ya. Yang kedua perlunya kepada sifat sabar, dan yang ketiga perlunya kita mengikut sunnah Rasulullah insyaAllah. Jadi sekarang itu ialah sama-sama kita tangguhkan dulu dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, pertama pada bulan Syaban ni banyak ya, kita tengok orang buat tahlil sebagainya, kan. Sebenarnya memang doa ni tak seperti ni pun tahlil, ya. Kalau kita sebagai anak ni, bila-bila masa kita boleh berdoa, boleh ingat mak kita, ingat arwah ayah kita dah pergi, kita sedekahkanlah. Kan dia akan patihah, ya. Ada duit tabung dan sebagainya, kita dia akan pahala untuk mereka insyaAllah. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bersyukur ya Allah pada malam ini dapat kami sama-sama hadir ke sini ya Allah. Tidak ada lain yang kami harapkan. Kami mengharapkan supaya setiap amal kami diterima olehmu. Setiap amal kami menjadi pembela kami, menjadi teman kami ketika saat kami nanti berada di alam barzakh. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada waktu dan saat ini juga kami tidak lupa, terutama kepada keluarga kami, jiran, teman dan sahabat handai kami yang mungkin mereka masih lagi leka ya Allah dengan nikmat dunia ini. Tolonglah, berilah mereka petunjuk, berilah mereka hidayah agar mereka dapat bersama dengan kami menjadi hamba-Mu yang taat dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah, kerana kami sayang dengan mereka. Mungkin mereka bukan orang lain dengan kami, mungkin mereka adik-beradik kami, jiran-jiran kami, ahli karya kami, dan juga sahabat handai kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada waktu dan saat ini juga kami tidak lupa ya Allah, terutama kepada kedua ibu bapa kami, sama ada yang hidup apatah lagi yang telah pergi ya Allah. Sudah semestinya lah yang telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya, masih lagi terbayang wajah-wajah mereka, masih lagi terbayang ya Allah segala pengorbanan yang telah mereka lakukan kepada kami. Apatah lagi menjelang bulan Ramadan ini, kami masih lagi teringat akan kebaikan mereka yang tak mampu kami balas. Tolonglah ya Allah, kami meraih dan memohon kepada-Mu di kesempatan kami berada di penghujung bulan Syaban ini, sampaikanlah doa kami kepada mereka. Kami nak ya Allah, mudah-mudahan kubur ibu kami, kubur ayah kami dijadikan sebagai taman-taman syukur. Kubur mereka dijadikan sebagai tempat rehat bagi mereka. Kami tidak mahu mereka menangis di alam barzah. Kami tidak sanggup melihat mereka diazab di alam barzah. Tolonglah ya Allah, janganlah kau jadikan kubur mereka sebagai jurang dari api neraka. Jangan kau jadikan kubur mereka sebagai tempat azab bagi mereka. Kami memohon kepada-Mu, merayu kepada-Mu ya Allah, kerana kami sayang mereka, kami merindui mereka, kami masih lagi terbayang wajah mereka. Tolonglah ya Allah, mudah-mudahan doa kami sampai kepada mereka. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah keberkatan rahmat-Mu pada diri kami, pada ahli karya kami yang berada di sini pada bulan Syaban ini, dan berilah kepada kami peluang ya Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ini, kerana mungkin ada juga di kalangan teman sahabat handai kami, mereka tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, baru sahaja mereka bersama dengan kami, mereka dah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya ya Allah. Tapi kami merayu dan memohon kepada-Mu, berilah peluang ini kepada kami. Mudah-mudahan kami akan sama-sama berusaha dengan sungguh-sungguh ya Allah untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kami, Ramadan yang akan dapat meningkatkan lagi keimanan kami kepada-Mu, ketakwaan kami kepada-Mu, amal-amal soleh yang baik kepada-Mu. Mudah-mudahan doa kami diterima oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.